Kali ni aku nak bawa korang ke sebuah resort berhadapan pantai, air pantai crystal clear dan ada viewpoint yang cantik dan sunset yang memukau. Nak sampai sini pula, tak payah bersesak-sesak, ada private boat terus ke pulau. Macam biasa, daripada gua Manowski dalam Berjalan Terlepas Pantai. Selamat datang ke Alun Retreat, sebuah butik resort yang stay dalam kontena betul-betul atas pantai di Pulau Pangkor. Untuk sampai ke sini, korang tak perlu naik ferry. Alun akan sediakan private boat dari JT Marina terus ke Pulau Pangkor. Naik boat dalam 10 minit je dah sampai, tak sempat nak mabuk laut. Kru boat pula semua berpakaian official dan kemas. Sampai JT Pulau Pangkor, korang boleh sewa motor atau naik van pink. Van ni kira ikonik di Pulau Pangkor. Nak ke Alun dalam 50 minit je. Lalu pula pekan-pekan lama. Nostalgic babe. Nama Alun sendiri diambil daripada bahasa lokal yang bermaksud ombak. Lokasi terletak di Pantai Pasir Bogak, Pulau Pangkor. Lokasi ni agak santai, tak crowded sangat. Pantai pun selamat untuk mandi dan beraktiviti. Kalau korang sewa kenderaan pun, ada parking private dan berpagar. Structure Alun ni dibina dengan dua bahan, besi dan konkrit. Konsep pula, industrial dan minimalis. Bahagian dalam diukur dan didesain dengan teliti dan tepat untuk keselesaan guest. Aku paling suka sign untuk setiap bilik. Dibuat daripada bahan konkrit dan ada nama. Nama pula guna nama tempat di Pulau Pangkor ni. Paling ngam, dia ada function untuk basuh kaki untuk bersihkan pasir sebelum masuk bilik. Untuk semua bilik kat sini, lengkap dengan aircon, internet TV, wifi, peti besi, air minuman, mini chiller dan toilet yang luas dengan shower sekali. Yang paling penting, semua bilik menghadap pantai dan laut. Kat sini juga ada cafe untuk guest breakfast. Selain itu juga, daripada sudut safety, memang terjamin sebab ikut SOP bomba. Ada pintu yang luas dan dua akses untuk keluar dan masuk. Waktu malam pun, vibe lain macam. Sangat tenang dan privacy untuk layan bayu darat. Masuk pula dengan lampu ambient ni. Untuk bilik pertama, masuk je terus jumpa bilik ni. Family Garden Front. Bilik ni dibina dengan menggabungkan dua buah kontena. Bilik ni juga berhampiran dengan pagar dan front office. Sangat convenient. Bilik ni juga khas untuk family member yang kurang upaya. Lengkap dengan rem dan walkway yang kukuh. Masuk-masuk je dah ada space menonton dan ruang luar untuk santai dan ambil angin. Bilik ni ada satu katil queen dan dua katil single. Tapi katil single tu double decker. Ada dua toilet dan dua internet TV. Harga bermula daripada RM475. Bilik seterusnya adalah Family Beach Front. Bilik ni juga gabungan dua kontena untuk lebih keselesaan. Lengkap dengan satu katil queen dan satu katil double decker. Bawah muat dua orang, atas muat seorang. Bilik ni juga ada internet TV. Masuk je dah ada space untuk menonton. Lengkap dengan dua toilet dan shower. Dari bilik double decker ni pun boleh akses keluar dan ruang santai. Untuk bilik family ni, lengkap dengan dua aircon untuk setiap bilik. Untuk Muslim pun ada space untuk ruang solat. Bahagian luar pula ada deck untuk lepak dan santai dan jemur pakaian. Keluar je bilik ni, terus ada halaman ke pantai. Sangat nyaman, privacy dan santai. Harga bermula daripada RM495. Bagi aku, kedua-dua bilik family ni sesuai untuk couple yang baru tambah ahli keluarga ataupun orang dewasa yang nak datang bercuti ke Pulau Pangkor secara berkumpulan. Untuk aktiviti, korang boleh je mandi pantai depan Alun ni. Setakat ni aku sampai rasa macam private beach, tak ramai orang. Nak lagi santai, boleh baring dekat beanbag yang disediakan. Selain tu, korang boleh je try water sport macam donat ataupun superman. Semua golongan boleh try. Tak pun sunset time kayak. Puh, anak indie teruk ni. Kalau nak jauh sikit, korang boleh je request untuk ke Pantai Teluk Segadas. Pantai ni seriously underrated gila. Pasir putih, air crystal clear dan selamat untuk mandi. Untuk sampai ke sini, korang kena hiking selama 15 minit. Tahu-tahu korang dah sampai. Macam masuk ke another world. Lawa gila babe. Kalau korang hiking sikit lagi, terus ke viewpoint. Dan view dia peh. Dah nak cucuh Bali babe. Memang senja kopi anak indie. Galau. Kalau korang nak lagi mewah, korang boleh try Sunset Cruise. Khusus dari Alun Retreat. RM2,500 je untuk 15 pack dari 5 petang ke 8 malam. Pakej siap tidbit ataupun snack. Air free flow. Kalau makan pula, korang boleh je order Sunset Dinner dekat Alun Retreat. Untuk honeymoon couple ataupun mungkin nak buat private dinner dalam group. Menu pula western dari appetizer, main course dan dessert. Tapi kalau kau nak request menu lain pun boleh. Untuk breakfast pula, Alun memang sediakan free breakfast kat sini. Menu ada pula semuanya menu lokal. Santai babe, macam backpackers punya style tapi versi mewah. Ada water dispenser yang pelbagai jenis minuman. Jus pula dari Peel Fresh. Free flow. Per. Kau juga boleh beli merchandise dari Alun Retreat. Datang sikit, kau boleh je try Pak Tongkol. Sini kuih cakoi cicah kari. Dia punya roti pun rare babe. Kuih burger Malaysia pula buat depan mata. Pakai pula sambal ikan bilis yang dari Pulau Pangkor tu sendiri. Bilik seterusnya Executive Beachfront. Bilik ni sangat special bagi aku. Khas untuk dua orang, lengkap dengan satu katil queen, aircon, peti besi, mini chiller dan toilet yang lapang sekali dengan shower. Sampai je depan bilik ni, terus rasa mahal sebab 5 langkah je dah sampai pantai. Bahagian luar pula ada deck untuk lepak dan santai layan view pantai. Bilik ni juga ada ruang untuk menonton lengkap dengan internet TV sekali. Untuk solat pun masih muat. Bilik ni hanya satu kontena je tapi desain dalam dia rasa compact dan kukuh macam beli studio kondo. Selain tu juga, position kontena ni betul-betul menghadap laut. Dari katil ke kursi luar bilik, betul-betul menghadap laut. Bilik ni dekat je dengan kafe dan halaman berpasir. Kalau nak monitor anak-anak main pasir di bilik pun tak ada masalah. Harga bilik bermula dari RM310. Ini adalah Ocean Front.
Bilik ni bagi aku paling-paling special dekat sini. Lengkap dengan dua akses dari belakang dan depan. Ada balkoni untuk santai yang betul-betul menghadap laut. Paling ngam ni ha, cermin yang ada view laut. Walaweh. Bilik ni dilengkapi dengan satu katil queen, sofa untuk berehat dan internet TV untuk hiburan. Toilet pun ada shower sekali. Dua keistimewaan bilik ni. Satu tingkap bulat yang ada view laut, sangat estetik. Kalau nak buat konten acah-acah senja kopi anak indie pun lagi ngam. Ada sofa lagi untuk korang duduk, tapi tengah hari pun view dah ngam. Yang kedua, balkoni yang menghadap laut. Bilik ni bagi aku paling mahal. Balkoni dia memang luas, siap ada kerusi dan meja sekali. Harga bermula daripada RM345. Kedua-dua bilik ni bagi aku sesuai untuk couple yang nak honeymoon atau pun table buddy untuk dua orang saja. Sebelum tu, terima kasih dekat Alun Retreat untuk trip ni dan juga Pixel Distribution untuk pinjamkan barang untuk sesi interview dengan pihak Alun Retreat. So, bye-bye.